Guys, Mintan Culas and welcome back to my channel. So, hari ini ulang tahun Intan. Yes, happy birthday to me. Dan hari ini Intan masih di Villa Selabela. Kita bakalan dinner bareng di sini. Ya udah disiapin, udah di prepare tempat dinner, sumpah cantik banget. Intan bakalan tunjukin ke kalian. Ini tuh bener-bener wah. Dari dulu Intan tuh pengen banget ke sini karena first time diajak ke sini tuh Intan ditunjukin tempat ini sama pacar Intan. Cuma Intan nggak sempet dinner di sini. Kita tuh dinernya di luar tahun lalu. So sekarang Intan meminta untuk dinner di sini. Ini sumpah di setup udah cantik banget. Intan bakal tunjukin ke kalian detail dinernya Intan di sini. Intan gini banget, Intan tuh nggak well prepared banget karena Intan nggak expect dia bakalan nyiapin se romantic ini. Jadi kayak nih lihat nih makeupnya Intan nggak full. Tadi tuh habis nangis kayak kita tuh habis bukan berantem sih, cuma agak debat dikit gitu. Kan hari ini kan kayak anniversary-nya kita juga, jadi kayak review hubungan kita setahun. Dan tadi ada sedikit ya cekcok dikit, besok aku nangis dan Intan nggak tacap sama sekali, langsung kayak gini terus pakai dress yang ya dress biasa aja, bener-bener nggak ada persiapan sama sekali. Tapi sumpah ini cantik banget tempatnya. Oke okay guys, jadi Intan udah selesai dinner di sini. Habis ini Intan mau nyobain pool yang ada di sini karena di Villa Selabela ini ada banyak banget pool. Selain pool yang ada di kamar Intan, di sini juga ada kayak glass pool gitu. Terus ada public pool yang ada di lobby, dan terakhir itu yang paling spesial di sini tuh ada fire pool. Jadi itu kayak pool yang di sekelilingnya itu ada api-apinya gitu. Itu cuma hidup apinya dari jam 7 sampai jam 9. Makanya mumpung sekarang Intan ada di area sini, Intan mau nyobain poolnya. Intan udah bawa swimsuit. Habis ini Intan bakalan ganti pakai bikini. Terus kita cobain deh semua pool yang ada di sini. Buat kalian semuanya wajib nonton video Intan sampai akhir ya. Oke semuanya, jadi Intan udah ganti pakai bikini. Ini dia bikini Intan warna hitam malam ini. Dan untuk glass poolnya itu ada di sebelah. Di sini aja. Di sebelah lotus bag-nya, so langsung aja Intan mengukur di sini. Abis itu baru kita ke pool yang ada di sana, yang fire pool-nya. Ini dia glass pool yang ada di Villa Selabela. Glass pool-nya itu kecil aja, nggak terlalu gede, dan di pinggir-pinggirannya itu langsung tebing itu loh, langsung hutan gitu view-nya. Kebetulan malam ini lagi malam purnama. Kita tuh pengennya, Intan tuh berharapnya ini tuh air panas, tapi kayak enggak deh. Cuma nggak terlalu dingin airnya. Kita cobain aja. Hmm.
gak berani, tinggi banget. Misalnya dalam banget kolamnya, Intan gak berani. Sini tuh kolamnya semuanya dalam-dalam itu loh, kayak 2 meter gitu. Mungkin karena apa target marketnya itu bule ya. Dalam banget, Intan gak berani. Veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. Dalam banget airnya di sini. Kayaknya tingginya 2 meter deh, kayaknya semua kolam di sini rata-rata 2 meter gitu. Jadi Intan gak berani. Kan karena di sini pacarnya Intan gak mau renang juga. Kayaknya kita udah aja, setidaknya kita udah tahu dalam itu kayak gimana. Terus Yun di sini cepat setting banget kalau pagi apa pagi karena ada sunrise ataupun sore. Karena ini sudah malam banget, sudah gelap. Untung di sini sekeliling sini tuh banyak lampunya, jadi makanya agak terang gitu loh videonya. Habis ini Intan ke atas, kita tengok, kita cobain yang fire pool-nya. So, ini dia fire pool-nya. Kita bakal cepat-cepat karena ada boxing nggak kayak nanti. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. Ini dia fire pool-nya. Di sini tuh lucu gitu loh konsepnya. Jadi di tengah-tengahnya itu ada meja bundar gitu, bisa pakai buat duduk-duduk, dan di depannya kita langsung tebing gitu. Anget banget tau di sini. Jadi entar dari tadi tuh cepet panas karena di sini sekelilingnya kita tuh api semuanya. Abis ini entar nyemplung deh di sini. Cuma di sini emang kolamnya dalam juga. Semua di mana-mana di sini kolamnya dalam. Jadi entar karena ngerasa panas banget dari tadi ngambil foto sendiri gitu kan, jadi bolak-balik. Dan ditambah ada api di sekelilingnya kita jadi panas banget. Sumpah di sini cantik banget. Apinya tuh dari sini, jadi di sepanjang kolamnya itu ada arangnya gitu, pakai ngidupin apinya, tuh. Dan di bawah sana masih ada bed juga yang bisa dipakai buat tiduran gitu. Cuma kalau siang di sini apinya nggak hidup, ini apinya hidup dari jam 7 sampai jam 9 aja. Konsep poolnya juga bagus gitu loh, jadi di tengah-tengah ini ada meja, bisa dipakai buat duduk-duduk. Villa Celabella. Sekarang kita langsung nyemplung aja ke airnya karena ini kan gerah banget. Ternyata di sini airnya hangat juga, nggak terlalu dingin banget. Dingin tuh habis muncul dari air gitu karena ada angin gitu jadinya dingin. Dan di sini juga kolamnya tinggi banget. Kok tinggi sih? Dan kolamnya juga dalam banget, benar-benar dalam banget. Ya semua sini di mana-mana kolamnya emang dalam deh. Jadi kan nggak bisa sampai bawah karena 2 meter, sedangkan tingginya itu cuma 160 meter. Cuma cantik di sini. Dan tuh pengennya lama-lama di sini, sayangnya jam 9 di sini udah ada booking. Jadi Intan nggak bisa lama-lama di sini. Kayak di 10 menit aja tamunya udah datang. So, kita setidaknya udah merasakan airnya di sini, udah sedih juga, udah sempat ngambil foto juga. Sekarang kita balik ke kamar aja. Oops. Nah, di sini tuh public pool-nya, jadi kayak pool yang ada di lobby gitu loh. Iya. Mumpung doi Intan lagi ngobrol sama temennya, kebetulan yang punya villa ini temennya dia. Jadi Intan rendam dulu di sini. Tadi kan habis live Instagram. Karena soalnya Intan tuh pakai bikini. Tadi habis nyobain pool-pool kan lumayan banyak. Kalau misalnya ini dulu itu bakalan dingin banget, jadi better buat Intan tuh kolam aja. Hmm.
Jadi kan mau naik kayunya cuma nggak ngerti caranya. Kata itu ayunnya tinggi kan, maksudnya nggak pendek banget. Terus kakinya itu nggak bisa naik ke sana. Kalau misalkan naik dari ujung sebelah barat itu, takutnya kelelep juga nanti. Gimana caranya? Push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. I'm up again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't